Pengiriman biji kakao premium sebanyak 4 ton produksi petani pekebun Kabupaten Jayapura tujuan Jungle Good Victory Bali dilepas oleh Penjabat Bupati Jayapura Triwarno Purnomo. Pelepasan 4 ton biji kakao super oleh PJ Bupati Triwarno kepada owner PT Bali Coklat Ida Bagus Damarupa didampingi PLT Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura Jenny Susandeda dan para petani pekebun kakao di Aula Lantai 1 Kantor Bupati Jayapura. Kakao dengan kualitas terbaik asal Kabupaten Jayapura yang dibeli oleh PT Bali Coklat dengan harga Rp150.000 per kilo. PJ Triwarno juga menyampaikan dengan harga yang tinggi, petani kakao harus punya prospek untuk mencapai kualitas yang terbaik dengan berkesinambungan. Tapi tujuan kami di PT Bali Coklat adalah dari 15 tahun dan kami dari pemerintah Kabupaten Jayapura juga sudah melihat langsung apa PT Bali Coklat ini pabrik, mengunjungi langsung pabrik, melihat aktivitasnya dan seperti apa pengelolaan coklat di sana. Dan yang membanggakan kita, hari ini kita semua berbahagia, kita melakukan pengiriman biji kakao premium dari Kabupaten Jayapura ke Bali, ke Jungle Good Victory di Bali. Dan saya sangat senang sekali mendengar laporan-laporan perkembangan di lapangan terkait kelompok-kelompok tani yang kembali bergairah, bersemangat menanam kakao, dan ini dibuktikan dengan dikunjungi langsung, didatangi langsung oleh Pak Gusde dari PT Bali Coklat. Jadi dari pabriknya yang datang langsung membeli terhadap produksi biji kakao premium yang kita punya dari petani. Dan ini apa harus menjadi motivasi bagi petani-petani lainnya untuk kita bisa menghasilkan, bisa menanam kakao untuk bisa menghasilkan juga biji kakao premium yang kita punya, sehingga kesinambungan di dalam pengiriman biji kakao ke PT Bali Coklat ini bisa terjaga. Dari Sentani, Jerry Puraro, Sentani TV.